Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina al-haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa adina al-batila batila warzuqna husna jitinabih. Amma ba'du, para jamaah, bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Marilah kita syukuri nikmat Allah pagi hari ini. Kita sekalian alhamdulillah baru melaksanakan salah satu dari rukun Islam, salat subuh, yang kita rangkai dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bagian dari penghambaan kita kepadanya. Kita sambung dengan memperpanjang iktikaf di masjid ini, kita isi dengan ta'lim. Untuk kajian pagi hari ini, kita masih akan nyambung tema yang lalu, yaitu fikih tentang anjing. Yang lalu sudah kita kaji setidaknya dua tema mengenai anjing. Yang pertama tentang apakah anjing itu najis. Kita mendapatkan informasi bahwa para ulama itu berbeda dalam menyimpulkan apakah anjing itu najis. Ada tiga pandangan yang lalu. Yang pertama, bahwa anjing itu tidak najis. Ini pandangan dari madhab Maliki. Kalau kita disuruh membasuh wadah air yang anjing minum ke situ, ya diikuti saja itu perintah itu. Itu sifatnya ta'abbudi. Kalau untuk selain itu ya enggak usah, karena Nabi tidak pernah memerintahkan. Ini jalan pikiran madhab Maliki. Lalu dalam madhab Hanafi, anjing itu najis bagian yang basah saja, seperti liurnya, keringatnya. Apa anjing itu keringetan? Iya, anjing juga keringetan, tapi keringat yang banyak di anjing itu di bagian kaki, di bagian kaki. Kalau yang bagian yang kering-kering, enggak apa-apa. Ngelus-ngelus tubuh anjing yang kering, enggak apa-apa. Itu madhab Hanafi, karena hadisnya berkenaan dengan minum, dan minum itu berkenaan dengan lidah yang basah. Kemudian yang ketiga itu madhab Syafi'i dan Hambali, itu berkesimpulan ya anjing itu najis semuanya, mau yang kering mau yang basah najis semuanya. Atas dasar ini kita bisa melihat keadaan secara lebih
apa namanya, secara lebih luas, barangkali ada orang yang nuntun-nuntun anjing sampai dilus-lus, barangkali dia ikut pendapat madhab Hanafi atau pendapat madhab Maliki. Atau misalnya madhab Syafi'i, ya nanti kan basuh aja, selesai. Lalu yang kedua yang sudah kita bahas itu tentang memelihara anjing. Yang lalu ada hadis yang menyebut bahwa barang siapa memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga ternak, bukan anjing penjaga kebun, ya, penjaga lahan pertanian, maka kata Nabi, amalnya setiap hari berkurang 2 kirot. Ya. Kalau mengenai keperluan 3 itu sepakat, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang kemudian beda pendapat, bagaimana kalau perlunya untuk yang lain, bukan untuk ketiga keperluan tadi itu. Misalnya kalau polisi itu menggunakan anjing untuk ngendus-ngendus narkoba, ngendus-ngendus apa itu, kalau ada bencana alam, ya, lalu ada gedung-gedung runtuh, nah itu anjing itu bisa dipakai. Mana kira-kira yang ada orangnya, ya, diem-diem, kalau dia sudah bunyi sambil nyakar-nyakar, nah itu di situ nanti itu ada, ya, ada. Dan saya baca penciuman anjing itu perbandingannya dengan kita. Kalau kita itu hanya 5.000 angkanya, anjing itu 125.000. Ya. Hingga dia bisa membedakan bau itu dalam jumlah yang lebih banyak. Mungkin bagi anjing kalau bau, maaf, orang kentut itu mungkin ada beda-beda itu bagi anjing, karena kemampuan ininya, penciumannya itu berapa kali itu? 25 kali lebih tajam dibanding kita. Ya kita cukup segini aja, kalau kayak anjing nanti begini, ini bau kelek yang di jauh-jauh sana itu tercium. Gak enak nanti hidup itu, ya. Sudah dibikin oleh Allah cukupan, ya. Gak tapi kerungu, gak tapi tercium. Nanti kalau seperti anjing, ada bakso di depan Masjid Akbar, tercium dari sini, ya. Hidup menjadi kurang nikmat. Ada bau bakso, ada bau bakpo, ya. Jadi gak enak. Ya. Nah untuk yang itu mayoritas ulama berpendapat boleh. Pokoknya yang ada manfaat yang bisa didapat itu boleh kita memeliharanya. Baik, yang lalu sekarang kita masuk pada sub materi berikutnya, yaitu menggunakan anjing untuk berburu. Tadi kan disebut boleh memelihara anjing, yaitu anjing kalbus sayd, anjing untuk berburu. Nah, cara menggunakan anjing untuk berburu itu pertama, ketika kita melepas anjing untuk berburu, ya, misalnya diambil dari ini, nah, dilepas dari talinya, lalu kita lepas, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu lepas dengan nama Allah, nama Allah. Kemudian hasil buruannya yang ditemukan, kita temukan sudah mati, ini sudah mati, ya, itu halal selagi tidak dimangsanya sendiri.
Jadi kalau di mangsa sendiri itu berarti anjing itu lapar. Dia sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak sedang menjadi alat buat kita. Dia memang mau cari sarapan, bukan sedang bekerja untuk majikan. Ya. Kan beda kan ya? Ya PRT aja ke pasar itu kan nggak sama. Ada ke pasar PRT golek sarapan dhewe. Ada yang ke pasar golek sarapan untuk majikan. Nah itu CC. Ya, CC. Jadi dia harus berfungsi sebagai alat. Salah satu ciri kalau dia berfungsi sebagai alat itu tangkapan itu tidak dimakan sendiri. Ya sekedar dibunuh. Ya. Dan anjing itu punya kemampuan untuk itu. Ya. Karena gigitan anjing itu, ini tuh untuk anjing yang besar itu. Itu bobotnya sama dengan 145 kg. Gininya itu. Ya. Kalau manusia ini katanya gigit yang sekuat-kuatnya itu seperti 60 kg kalau manusia. Kecuali yang manusia yang terlatih itu, yang bisa dengan giginya dia bisa menarik gerbong. Mungkin itu lebih kuat lagi. Tapi rata-rata anjing itu kalau ini anjing sama dengan ditindih 145 kilo. Jadi kuat. Dan itu Allah yang mengatur kekuatan gigi anjing itu. Atau kalau didapati sudah mati, selagi tidak ada anjing lain yang bersamanya. Nah, kalau ada anjing lain, nah kita nggak tahu nih, yang bunuh yang mana ini? Jangan-jangan anjing kita juga mejeng aja, ben ketok berhasil, padahal sing berhasil konconya dia. Nah, kalau sudah tidak jelas mana yang membunuh, ya maka apa namanya tidak boleh dimakan. Tapi sekarang kan ada CCTV. Wah, periksa dulu CCTV. Ternyata anjing kita yang udah, tidak apa-apa kalau sudah diketahui. Ya. Yang lain itu hanya nimbrung mau selfie aja. Ya, itu kalau di situ tidak ada anjing lain, artinya kita tidak tahu anjing yang mana yang bunuh, tidak boleh dimakan. Kemudian kalau dia membawa atau kita mendapati buruan itu sekedar dia lumpuhkan, dia lumpuhkan, tidak dia bunuh, maka sembelih dulu hasil buruannya yang ditemukan masih hidup itu. Itu kalau tidak dia bunuh. Nah, mengenai ini ada sejumlah dalil. Ya, kita ini dapat merasakan ini. Ternyata anjing itu diizinkan oleh syariat untuk menjadi alat dari apa yang nanti mau kita makan. Jadi ini supaya kita mulai sedikit memberi tempat kepada anjing itu berbeda dari yang dulu-dulu. Ya. Jadi dia bisa menjadi alat kayak panah, bisa jadi alat seperti pistol, ya. Dia bisa menjadi alat. Itu hasil tangkapannya itu halal kita makan. Dalam hadis dalam surah Al-Maidah ayat 3 disitu disebut hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Nah ini kemudian wa ma akala as-sab'u illa ma dakkaitum. Ini kalau tadi itu
dilumpuhkan oleh binatang buas, ini bisa termasuk anjing. Ini anjing yang tidak terlatih, yang tidak sedang diperintah untuk berburu. Anjing yang tidak terlatih, dia melumpuhkan binatang yang halal kita makan, lalu kita dapati yang dilumpuhkan itu belum dia bunuh, masih baru dilumpuhkan, lihat kita anjingnya lari atau macannya lari. Nah, itu ini kalau bisa kita sembelih, dia masih hidup sembelih, nah itu boleh dimakan. Ya, kalau sudah terbunuh, nanti illa ma dzakaitum, kecuali yang kamu sembelih. Ya. Kalau sudah terbunuh, ya enggak, kecuali yang berangkat tadi, anjing yang terlatih dan sedang bekerja buat kita. Nah, ini ada di ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang dihalalkan buat mereka. Qul, jawab olehmu, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan buat kalian yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina, dan apa yang telah kamu ajarkan, yang telah kamu ajari, minal jawarihi, berupa hewan, binatang, mukallibin, yang kamu ngajari dia itu seperti ngajari anjing. Bahkan ada ahli tafsir yang menyatakan, ya memang anjing. Kalau selain anjing, nggak ada yang bisa diajari. Ya kecuali ada loh ya, orang punya singa, dia dipelihara dari kecil sampai dia mengerti maksudnya tuannya itu, dia diperintah untuk sudah dikasih makan, lalu itu ada kijang itu, ada 5. Coba kamu tangkap 1. Bismillah. Oh, berangkat dia kejar. Habis itu balik dibawa. Nah, ya kalau begini boleh. Ya. Tapi ada ulama yang berpendapat mukallibin itu bisa yang lain. Apakah burung yang punya cakar yang kuat? Ya. Yang apa istilahnya? Yang sudah manut ke kita dari perintah dari atas nangkap, cek. Wah, lalu dibawa ke kita. Nah, itu boleh. Jadi ini mukallibin itu yang punya binatang itu dia mengajari seperti pelatih anjing. Nah, di pelatih anjing. Tu'allimuna mimma 'allamakumullah. Yang tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajari dengan ketangkasan yang Allah ajarkan buat kamu. Lalu Allah menyatakan, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah oleh kalian apa yang mereka tangkap buat kamu. Jadi di Quran sudah dinyatakan, yang mereka tangkap untuk kamu, silakan kamu makan. Wadkurismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika kamu melepasnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di Quran sudah diatur bahwa hasil buruan binatang itu halal ketika dia
menjadi alat buat kita. Lalu dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu dinyatakan begini: An Adi bin Hatim qala, ya, bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, kata Adi bin Hatim, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi, ketika kamu melepas anjingmu maka sebutlah nama Allah. Ini Adi bin Hatim ini sahabat. Kalau kita lihat ungkapan ini, apa yang dibilang dalam hadis tadi itu, yang dari kemarin-kemarin, itu real, nyata. Sahabat itu ada yang memelihara anjing. Ya, anjing. Dan Nabi ngasih petunjuk, kalau kamu lepas anjingmu untuk berburu, sebutlah nama Allah. Fa in amsaka alaika, kalau dia menangkap binatang buruan untukmu, fa'adrok tahu hayyan, lalu kamu dapati binatang yang dia tangkap itu kok masih hidup, fatbahu, maka sembelihlah, bukan anjingnya tapi hasil tangkapannya. Wa in adrok tahu kotala, kalau dia mendapati anjingmu telah kutilah, telah terbunuh, ya, walam yakul minhu, dan dia tidak memakannya, nah, Nabi, fakulhu, maka hendaklah kamu makan. Sudah terbunuh, boleh kamu makan, ya, tanpa disembelih, iya, tanpa disembelih. Jadi gigitan anjing itu fungsinya sudah seperti menyembelih. Tembakan apa, senjata atau panah atau tombak yang buat dia mati itu sudah berfungsi sebagai penyembelih. Karena itu diperintahkan sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu, tadi itu, kalau kamu dapati bersama anjingmu itu kok ada anjing lain, ya, fala ta'kul, jangan kamu makan, fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, ya, ayyahuma qatalahu, yang mana di antara kedua anjing itu yang telah membunuhnya. Wa in ramaita sahmaka, kalau kamu melepas anak panahmu, fadkurismallahi, maka sebutlah nama Allah. Sama juga nembak, panah, tombak, atau bahkan barangkali itu ketepil, ya, kalau kecil-kecil kan ketapil, ya, pakai batu di burung itu anak kita kalau itu suruh baca bismillah, ya. Baca bismillah. Fa in ghaba anka, kalau kemudian binatang yang kena panah kita itu menghilang, yauman, satu hari, falam tajid fihi illa athara sahmika, lalu kamu tidak mendapati pada binatang itu kecuali bekas anak panahmu, artinya dia matinya memang bisa dilihat kalau itu hanya anak panahmu bukan karena yang lain, maka fakul, maka silakan kamu makan, insyitah, kalau kamu mau,
Kalau sudah hilang semalam, sehari, itu kamu dapati, kalau kamu mau silakan kamu makan. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kul. Kalau kamu dapati binatang itu tenggelam di air, enggak boleh kamu makan. Karena boleh jadi yang membuat dia mati bukan anak panahmu, tapi karena kelelep karena tenggelam. Oh, lek mati tenggelam itu bangkai. Ya, tenggelam itu bangkai. Jadi aturan-aturan mengenai penggunaan alat untuk berburu, baik binatang maupun panah, tombak, apa pistol, itu diatur kayak orang menyembelih. Itu aja. Tapi kalau sudah ditembak masih hidup, oh, si tunggu aja si pula mati dhewe. Anda kalau masih hidup sembelian, ya sembelian. Oke. Okay. Lalu